Cara membuat kue cantik manis. Bahan-bahannya 500 ml santan kental, 60 gram tepung hunkwe, 100 gram gula pasir, 100 gram sagu mutiara yang sudah direbus, kemudian setengah sendok teh garam halus, setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian untuk membungkus, sediakan plastik atau daun pisang. Kemudian gunakan daun pandan yang dipotong-potong untuk hiasan. Caranya pertama, larutkan tepung hunkwe dengan sedikit santan. Kemudian cara selanjutnya, panaskan sisa santan, masukkan gula pasir, garam, dan vanili bubuk. Masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kemudian masukkan sagu mutiara, aduk-aduk agar tidak menggumpal. Selanjutnya, masukkan larutan tepung hunkwe. Aduk-aduk sampai mengental dan matang. Setelah matang, kemudian angkat dan diamkan sampai setengah dingin. Setelah setengah dingin, kemudian siap untuk dicetak. Siapkan plastik pembungkus, ambil adonan, rapikan dengan sendok, kemudian tambahkan hiasan daun pandan di tengahnya.